Hello, what's up guys? Welcome back to Evisual Videos. Oke, di video kali ini kita akan mengadakan acara buka bersama untuk alumni SMP 1 Warung Gunung angkatan 2014. Oke. Gak tahu siapa kali. Ini saya bukanya sudah bertemu dengan wakil ketua pelaksana yaitu Dimas Kusiana. Assalamualaikum. Bisa kan tanya komentar tentang persiapannya dan segala macam. Bagaimana Kang Dimas? Biasa baik sih. Gitu baik. Menjadi masalah mah yuk, barudak lah, ayolah kumpul yuk. Sudah 5 tahun kan kita enggak kumpul-kumpul bareng silaturahmi. LDK lah kalau ada mantan ya. Semoga bisa bersemi lagi cintanya. Kumpul kan bukan hal yang mudah gitu kan. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang kawin, banyak kan. Jadi diharapkan dengan ada yang bubar mantan kali berdua bareng teman seangkatan 2014, teman-teman bisa seasik lah, bisa silaturahmi lagi, bisa CLBK lah sama mantan-mantan. Semoga bisa resmi kembali yang udah jomblo, single atau jenis. Ya, ditunggu teman-teman, semoga sukses acaranya yang buat Akna, ditunggu orasi keagamaan dan pidato kebangsaannya. Oke, sepertinya itu aja komentar dari Kang Dimas ya. Iyalah. Kita cari orang lagi untuk kepong biar agak paham dikit. Ikuti lagi video selanjutnya. Oke guys, di belakang saya ada banyak cewek-cewek cantik ya. Coba kita tanya-tanya tentang acara ini. Karena ini tidak ada sekat ya untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi untuk pria di depan dan untuk wanita di belakang. Gak jadi ya, sorry ya. Ini gagal. Teman-teman, kita kepoin panitia yuk. Katanya. Yang masih berbincang-bincang di sekitaran motor, parkiran motor, segera diharap kumpul di tempat yang telah disediakan. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana kita, Saudara Agna. Kepadanya kami persilakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul bertatap muka, bersilaturahmi, bercengkrama di insya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita menjadi umatnya hingga akhir zaman.
Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Warungguru. Tak lupa juga kepada jajaran kepanitiaan yang telah mensukseskan acara ini sehingga bisa terrealisasi dengan baik dan juga lancar. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Di bulan Ramadan ini pula bulan yang penuh hidayah, penuh kasih sayang. Maka dari itu kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di bulan Ramadan ini dengan tema Bukber Mantan, yaitu buka bareng mantan teman seangkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan acara ini dibuka. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan hadir untuk bisa bersilaturahmi tentunya dan juga buka bersama di yang acara insya Allah menjadi berkah ini. Untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kehadirannya karena ini memang baru awal permulaan. Setelah kita lulus, dinyatakan lulus, dan ini pertemuan mungkin terbesar ya bagi kita semua karena telah bisa menyempatkan waktunya di sini. Semoga ini tidak berujung sampai di sini acara ini karena akan ada acara-acara selanjutnya insya Allah tahun depan yang akan lebih meriah lagi insya Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.